yang dibangun ya. Lalu kemudian sedikit ada masalah hubungan itu, dia mencari Rosmania di sana, nyari yayasan berlindung secara konspirasi di organisasi PGRI. Beliau ini juga PGRI provinsi, Pak. Pada teori konspirasinya jelas sudah salah penerapan organisasi ini. Kepala PGRI provinsi turun derajat menjadi kepala sekolah, kan gitu ya. Sebenarnya klien saya cuma dijamin tidak ada masalah dengan yayasan, sama sekali tidak ada masalah. Dengan organisasi PGRI juga tidak ada masalah, karena beliau ini PTS dulu. Coba saya tanya sekarang di hadapan bapak-bapak, di dalam diskusi bapak di pusat itu terkait dengan kesimpulan yang bapak bacakan itu, apakah pernah disodorkan cerita tentang gagasan atau deklarator apa ya, deklarasi daripada SMA PGRI 2 ini sejarahnya seperti apa? Pinjam tempat diusir, kontrak tempat diusir tahun 83 itu ada nggak cerita itu, Pak? Begini, ya sebentar, tadi Bapak kan dalam dulu, Pak. Saya mulai tadi tidak menilai sama sekali. Ya, supaya tidak begini, Pak, karena pada saat Bapak saya mulai tadi tidak menilai argumen Bapak, klaim Bapak, ini begini yang wajar, kita menilai. Cuma saya menanyakan, saya mohon keputusan kami yang sepihak ya, tapi kita kan tidak menilai bapak juga sepihak. Untuk itu agar kenapa saya tidak ingin berdebat, karena pasti bapak membawa kepentingan lain. Bukan begitu, Pak, maksudnya tidak begitu, tidak ya. Agar perdebatan ini klik pandang benar. Kalau saya salah biar disalahkan. Ya kami paham itu, Pak. Nah itu lebih baik di persidangan, Pak. Ya, kalau kesimpulan yang bapak baca yang salah ya, ini kan begitu, Pak ya. Rekan itu mengatakan, kenapa kepala sekolah tidak meminta atau tidak memberikan pertanggung jawab? Saya bisa tanya sama bapak, apa dasarnya bapak minta pertanggung jawab? Mana dasarnya? Kan sudah begitu. Nah kami tidak ingin berdebat di situ. Karena menurut pandangan tidak ada dasar punya pajak yang bertanggung jawab. Iya, maka dari itu bapak dengan penjelasan saya sedikit tentang pengangkatan beliau itu tahun 2010. Nah, saya tidak ingin berdebat di situ. Saya ingin menyampaikan bahwa saya ditugaskan untuk menyampaikan ini saja, dan saya tidak boleh berdebat dengan bapak. Karena saya ingin menghargai bapak. Bukan enak sepihak gitu, Pak ya? Ya. Tapi tidak diundang pada saat kesimpulan itu dibuat, tetapi seolah-olah hanya saja mengambil kesimpulan sepihak kan sudah disampaikan. Bapak tidak mengambil kesimpulan. Bapak tidak mengambil kesimpulan. Iya, kesimpulan saya tanpa tulisan saya sampaikan. Hak milik itu hak paling asasi Pak Panji ya, sekarang. Bapak silakan sekolah ini ada sekarang, tetapi hak pendanaan saya tapi. Iya, kalau ada itu kan itu pintu sekolah itu kan itu. Nah, biar saya tanya dengan lain, saya biar saya Bapak ini mendengar penjelasan. Kalau bapak ingin saya mendengar kesimpulan itu, kalau bapak mengambil upaya hukum silakan, kan gampang kan? Pada saat kesimpulan itu dibuat, kami tidak diundang sehingga perdebatan dasar itu tidak ada. Itu ya. Bapak ambil kesimpulan itu kita tidak diundang. Ya, jadi begini, sebentar. Jangan kami dipaksa untuk mengikuti alur pikiran bapak. Kami tidak memaksa bapak mengikuti alur pikiran kami. Kami tidak maksa. Sama sekali kami tidak menyalahkan bahwa